Politisi PDIP Noviana Kurniati atau Novi Bule nyaris diamuk massa di Mabespori pada Rabu 13 September 2023. Akibatnya, Novi Bule harus dievakuasi sejumlah pria dengan pengawalan polisi. Insiden ini terjadi ketika Novi Bule dan sejumlah rekannya hendak melaporkan teror yang dialaminya ke Bareskrim Polri usai video dirinya melabrak Rocky Gerung. Namun saat dirinya hendak masuk ke gedung Bareskrim, sekelompok orang yang diduga simpatisan Rocky Gerung menghampirinya dan melakukan aksi persekusi. Sekelompok orang itu terlihat meneriaki Novi, ya bahkan dikejar-kejar, sehingga aparat kepolisian berupaya melerai. Noviana menyebutkan meskipun kedatangannya berbarengan dengan jadwal pemeriksaan Rocky Gerung oleh penyidik Bareskrim Mabespori, tapi kedatangannya itu untuk melaporkan aksi teror yang dialaminya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.